Beberapa kiai kampung dan relawan pemuda deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Mereka yang tergabung dalam Pemuda Prabowo Gibran atau Peran 02 deklarasi di Banyuwangi, Selasa 19 Desember. Beberapa kiai yang hadir di antaranya KH Masyikur Ali, KH Marjuki hingga KH Hurhan. Pengasuh Ponpes Jagat Solawat, Ustaz Wahyu Nur Afifi buka suara terkait dukungan itu. Deklarasi dilakukan tak hanya untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Mereka juga berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Menurutnya, Pilpres merupakan bentuk ikhtiar mencari pemimpin yang baik. Kehadiran para tokoh dipercaya akan mampu mendulang suara bagi Prabowo Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.